kita baru pindah ke sebelahnya hotel, cuma beda pulau, di deket banget gitu, berenang juga bisa. Namanya Anantara Dhigu. Di villa yang kali ini nggak ada kolam renang, di villanya cuma seperti yang sebelumnya bisa langsung turun ke laut seperti kita di belakang. Villanya lebih gede sih, dan hotel ini lebih gede sebenarnya, cuma perbedaannya ini bisa buat anak-anak juga bisa nginep di hotel ini. Kalau di yang sebelumnya cuma orang dewasa aja yang boleh nginep di sana. Nah, jadi di sini lebih rame dan fasilitasnya mungkin agak lebih banyak juga. Ntar kita coba eksplorasi. Pagi ini lagi jalan-jalan eksplorasi pulaunya. Lumayan bagus sih. Ini pulaunya Dhigu. Gede banget, banyak pohon-pohon, tampak tenang, dan suara binatang-binatang seperti di hutan. Nah, tapi hutannya agak mewah, udah dirubah. Ada juga tempat main, tempat anak kecil, tempat voli kayak gini. Tapi sebagian besar sih hutan-hutan biasa aja, jalan-jalan. Yang mana di sela-selanya ada villa nih, coba kita lihat. Salah satu contohnya ini nih, misalnya kita ke daerah sini, di belakang kita. Nah ini model kamar yang villa depan pantai. Nah, dia nggak di atas air, tapi di dalam hutan-hutan gitu, dan kedepannya itu masuknya dari sini, tapi kedepannya dia nanti ada pantai. Nah, kebanyakan sih kayak gini, banyak banget di belakang kita. Coba kita lihat nanti di sini apa, ada apa lagi. Tadi ada tempat main anak-anak, gym, terus volley tadi udah lihat, terus ada. Kayaknya itu aja sih fasilitasnya. Sama tadi ada tempat pinjam sepeda. Kan pulaunya nggak kecil banget, nggak gede banget sih, bisa jalan kaki lah kalau lagi santai. Cuma kalau buru-buru bisa naik sepeda. Sepeda ini bisa tinggal ambil dari tempatnya dan taruh lagi di tempatnya. Coba kita cari ya, ada nggak sepeda ini yang bisa ditunjukin. Enak juga sih jalan-jalan kayak gini, lumayan menenangkan. Gak ada siapa-siapa soalnya. Orang lain gak tahu pada kemana. Mungkin di pantai, mungkin ekskursi, mungkin juga tetap tidur aja di rumahnya masing-masing, di villanya. Bersantai dan berjemur di villanya masing-masing. Oh, ada ini nih, tempat berjemur. Kita coba nih. Ada apa nih bahasa Indonesianya? Tempat tidur jaring. Yang ngegantung ini, apa sih ini bahasa Indonesianya? Nah, kita coba. Aduh, pendek banget. Lumayan nih. Kurang enak ya. Kayak goyang-goyang terus gini, jadi enek. Dan ada ayunan juga nih di sini. Coba lihat dulu ayunan. Ini ayunan. Udah ya. Ntar kita cari lagi, balik lagi di video berikutnya. Sekarang kita coba ya jalan ke pinggir pulaunya. Ini kan tengah pulau, isinya pohon-pohon gini kan ya. Ada nih sepeda. Coba. Nah ya, ada orang bentar. Ya, udah. Ada orang tadi. Sekarang nih kita jalan ya ke daerah pinggiran pulau. Tempat sepedanya lagi ada orang, nanti aja deh di videonya. Oke, ini lihat ya pinggiran pulau. Kesini. Nah, ini nih. Ada lautnya kelihatan. Di belakang ini bisa dijadiin untuk tempat melamar. Kemarin ada kita lihat ya orang nanti disebarin bunga-bunga gitu di sini. Kalau mau melamar pasangan mungkin bisa di sini salah satu kandidat. Meski tempatnya sih sebenarnya kurang bagus ya kalau menurut saya untuk melamar. Soalnya ya ini kalau bisa dilihat di sini di belakangnya itu kan pantai. Kalau siang-siang tuh pantainya banyak banget orang. Jadi bisa dianggap kurang private gitu. Nanti melamar di sini dilihatin banyak orang. Aneh kan? Ya kecuali kalau memang suka yang seperti itu modalnya boleh. Di belakang kita seberang sana yang jauh pulau yang kemarin Anantara Veli. Lautnya biru sekali ya, dan dangkal nih lautnya. Bisa ya, coba saya tunjukkan kedangkalan lautnya ini. Bisa jalan kaki nih jauh banget, kayak sepanjang jalan tuh, sepanjang jalan, cuma segini aja. Enggak, soalnya yang warnanya sama tuh mirip-mirip ya dalamnya sama. Nah segini aja, bisa jalan ke sana. Dan ke sana, wah, sendal kita terbawa air. Udah, pakai lagi. Udah dulu lah. Ya, harus ambil sendal nih. Ternyata ya setelah diperhatiin lebih jauh, yang belakang ini, belakang kita banget tuh tempat spa-nya kayaknya. Tuh, bisa spa di sana atau di rumah-rumah. Dan di ujung jembatan itu ada resepsionis. Jadi kalian yang suka pijet mungkin bisa spa di atas air ini. Kalau yang rumah-rumah di sebelah sana, yang belakang jauh baru villa-villa Anantara Veli. Kalau yang ini tempat spa. Nih ini tempat minjem sepedanya. Ada petunjuk. Sekarang sepedanya lagi pada dipinjam semua. Tinggal ada ini satu. Tinggal ambil aja. Tapi sepeda ini nggak ada remnya. Kita sih nggak usah naik sepeda. Jalan kaki aja. Nikmati pulau ini. Kita mau coba snorkeling lagi dekat daerah sini. Mau lihat ada apa aja. Coba lihat nih view-nya ya. Kalau kita turun dari villa, coba lihat. Nah, sepanjang penglihatan gak ada apa-apa, cuma ada laut biru. Yang warnanya agak muda itu pendek tuh, coba. Hanya segitu. Jadi bisa jalan kaki sebenarnya. Cuma daerah sini suka ada ikan juga sih, ikan yang hitam gede. Cuma kalau ikan yang lumayan banyak sih biasanya di daerah yang nggak biru muda gini, cuma nggak biru gelap banget, yang agak biru muda yang agak, cobalah nanti kalau ada kita kasih lihat ya. Sekarang coba kita ke daerah sana cari ikan. Ntar kalau ada ikan di kita balik lagi. Sekarang berenang dulu. Ini ada nih kayaknya ikan. Bentar. Nih, langsung ada nih ikan. Kayaknya. Ya, bukan ikan, ternyata batu. Salah batu ini. Ya udah, kita cari lagi. Nah, kita udah sampai nih di daerah yang agak lebih dalam. Tuh. Warna birunya kan beda. Nah, kita jalan aja tadi ke situ. Wah, hujan nih tiba-tiba. Aneh banget. Tadi lagi turun panas. Gak apa-apa lah. Kita berenang hujan-hujanan. Nah, di sini nih. Coba lihat, kalau yang warna birunya kayak gini, itu airnya berarti dalam. Gak bisa jalan kaki. Waktunya kita berenang. Coba kita lihat di daerah sini ada ikan apa. Katanya sih di bawah restoran itu banyak ikan hiu kecil. Kalau lagi beruntung. Dan itu yang itu restoran itu. Jadi kita mau coba ke situ. Soalnya itu satu-satunya tempat yang kita belum. Yang lain kita udah sih. Ya udah kita coba berenang dulu deh sekarang ya. Ntar kalau ada ikan hiu kita videoin. Oke, see you. Tempat makan romantis. Sekarang kita balik lagi ke air. Oke, mari kita masuk ke air lagi. Apa-apa